Halo semua. Hari ini saya ingin membahas mengenai Traktat Roma, sebuah perjanjian penting yang membawa lahirnya European Economic Community atau EEC yang sekarang kita kenal sebagai salah satu cikal bakalnya dari Uni Eropa. Nah, jadi Traktat Roma ini sebenarnya adalah perjanjian internasional yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1957. Saat itu, perjanjian ini ditandatangani oleh Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan juga Jerman Barat. Tujuan utama dari traktat Roma ini adalah menciptakan sebuah komunitas ekonomi di wilayah Eropa yang menciptakan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota. Dalam traktat ini, para negara-negara yang menandatangani merancang langkah-langkah penting seperti misalnya nih pengurangan bea cukai, lalu pembentukan serikat bea cukai. Mereka juga ingin menciptakan pasar tunggal untuk barang, tenaga kerja, jasa, dan modal di antara negara-negara anggota. Pakta ini juga mengusulkan pembentukan kebijakan pertanian bersama, kebijakan transportasi bersama, dan dana sosial Eropa serta mendirikan Komisi Eropa. Sejarahnya sungguh menarik ya. Semuanya dimulai dengan Traktat Paris pada tahun 1951 yang saya bahas di episode Kamus HI sebelumnya. Di mana perjanjian Traktat Paris ini membentuk apa yang disebut sebagai European Coal and Steel Community yang ide awalnya muncul dari Jean Bonnet, seorang pejabat Prancis dengan tujuan menggabungkan produksi batu bara dan baja dari Prancis dan Jerman Barat untuk memperkuat kerjasama dan mencegah perang dunia kembali muncul. Kita nggak bisa lupa bahwa Traktat Paris ini muncul dalam sejarah konteks Perang Dunia Kedua. Jadi waktu itu Jean Monnet berpikir gimana ya caranya supaya tidak ada perang yang bisa perang antar negara yang bisa muncul lagi secara masif seperti Perang Dunia. Dan waktu itu berpikir, oh Kenapa enggak industri baja dan batu bara yang menjadi sumber utama dari pembuatan produksi senjata itu dibuat apa perjanjian kerjasama bersama. Jadi kalau misalnya satu negara lagi kelihatan bikin senjata gitu ya, itu juga bisa langsung dimonitor dengan baik. Kira-kira gitu. Nah, langkah selanjutnya dari Praktek Paris 1951 itu nggak berhenti di situ, muncul ide yang lebih mendalam. Jadi yang tadinya kerjasama kerjasama antar negara itu diperuntukkan untuk mencegah perang. Lama-lama muncul, oke okay, gimana ya supaya bikin hubungannya itu semakin erat gitu, semakin terintegrasi. Lalu mengarahlah pada Traktat Roma ini. Tahun 1957 atau sekitar enam tahun setelah Traktat Paris muncullah European Economic Community. Dan sebenarnya kalau dilihat signifikansinya Traktat Roma ini juga telah mengalami beberapa perubahan ya sejak tahun 1957. Apa saja perubahannya? Apa saja tata, tata lain yang akhirnya membentuk atau shape Uni Eropa seperti sekarang ini? Jangan, jangan lewatkan uh, pembicaraannya di episode berikutnya. Sampai jumpa!